Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya. Kasih terima kepada para subscriber saya yang sudah setia untuk menemani saya ya selama beberapa tahun ke belakang. Terima kasih semua tanpa terkecuali karena Anda ya karena Anda saya juga bisa untuk bisa berkembang lagi dengan channel ini. Nah E, kali ini saya sudah lama ya dari awal saya belum pernah nge-review ini nih seolah-olah di anak tirikan gitu kan enggak juga gitu karena emang e, belum ada kesempatan untuk e, memilikinya ya Oke langsung saja ini adalah Tramontina Pasador ya Tramontina Pasador Ini kemarin saya pakai sekali ya pas kemarin Idul Adha ini ya saya pakai sekali ini Pasador ya ini pasador, ya pasador Nah ini gagangnya, kan tadinya putih nih Ya saya ganti jadi kayu ya Karena gagang yang putih itu memang kurang nyaman ya Karena ini termasuk golongannya yang low end ya, Harga di bawah ya, harga di bawah Nah ini eh, ada juga kelebihan, ada juga kekurangannya Setiap itu juga pasti ada kekurangannya ya Ya untuk uh, kekurangannya dulu lah ya kekurangannya dulu gagangnya ini kurang enak ininya terlalu lebar ya ininya terlalu lebar jadi tangan saya tuh agak kurang nyaman ya karena tangan saya kecil kecuali mungkin tangannya lebar ya kalau ininya belum diganti gagangnya aduh nggak enak dah gitu ya plastik licin terus kurang eye catching ya ya namanya juga yang low end gitu yang yang murah gitu. Ya. Ya itu kekurangannya menurut saya ya Menurut saya digagang itu nggak enak Jadi harus diganti sama kayu Nah setelah diganti kayu juga sebenarnya Menurut saya di saya Di saya kurang enak ya Karena ini terlalu lebar ya Ini ada kali 4,5 cm ya Saya ininya nggak ada sih apa e, Penggaris Ini terlalu lebar ya Terlalu lebar Terus ini yang kedua yaitu e, Agak lentur ya Agak lentur sedikit agak lentur tapi memang nggak e, terlalu lentur banget gitu nggak terlalu lentur banget dan ini stainless ya paling itu aja sih kekurangannya ini nah untuk ketajaman untuk ketajamannya dia ini e, untuk pengasahannya gampang gampang di atas sama lah kayak pabrikan yang lainnya hampir sama 11-12 Nah masalah ketajamannya ini, ini gila ya Ini bisa bersaing dengan e, Tiga brand yang yang sudah mendominasi di pasar Indonesia ya, ya saya nggak nyebutin brandnya tapi ya tiga besar ini masih megang eh, kualitasnya gitu. Tapi ini ini bisa bersaing ketat. <laughs> ya tergantung selera dan yang terutama adalah masalahnya adalah dari pengasahannya ya. Kalau pengasahannya benar pisau dapur aja itu bisa tajamnya itu lebih dari silet jadi apapun pisaunya sesuaikan dengan budget Anda jadi sesuaikan lagi dengan budget Anda tapi kalau anda eh, tukang jagal kasarnya mau mau turun menjadi tukang jagal ya harus totalitas jadi jangan sekedar beli pisau satu Terus setahun nggak di, dilihat lagi, nggak diasah lagi, nggak mencoba untuk mengasah seperti apa. Nah itu bukan e, jiwa yang terpanggil untuk ibadah kurban sebenarnya, karena dia hanya e, ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Wah, saya mau nyembelih. Wah, bagus tuh nyembelih sekali tarik, pakai pisau kecil, biar dibilang profesional, biar segala macam gitu. Enggak ya, jadi kalau kita udah mau turun ke suatu keahlian itu harus totalitas jadi jangan hmm, apa sih namanya setengah-setengah gitu ya gimana ya saya cuma buat motong doang iseng setahun setahun itu juga saya nggak dipakai lagi ini selama setahun tar tahun depan baru dipakai terus nggak dilihat-lihat karena kesibukan kerja karena segala macam alasan itu nggak juga sih yang namanya hobi yang namanya hobi itu pasti nanti uh, ujung-ujungnya itu menjadi ahli dia hobi misalkan koleksi apa sih mainan ya hobi awalnya nanti dia ahli cara membedakan mana yang asli mana yang palsu gimana mainan itu bagus nih dari mana itu jadi ahli ya awalnya itu dari hobi ya yang namanya hobi itu terus dilihat ya cinta namanya cinta ini gimana sih kekurangannya nggak mungkin tukang jagal punya pisau satu wah andalan saya cuma satu nih kecuali ya mungkin setiap tahun motong sapinya satu kambingnya satu rutin setiap tahun ya pakai pakai pisau yang yang low end juga bisa gitu kan kalau sapinya satu kambingnya satu rutin setiap tahun ya nggak masalah tapi kalau misalkan sapinya sama kambingnya sudah mulai banyak setiap tahun mulai banyak nggak mungkin satu karena untuk menjaga apabila eh, di apa di lapangan ada kendala pisaunya rompal gompal atau rolling terus nggak bisa diapa-apain lagi di situ dan harus ganti pisau ya jadi teman-teman eh, semua juga mungkin yang ini kan nggak semuanya juga yang nonton penjagal ya karena cuma ada yang iseng eh, nonton ini terus mungkin dia punya saudara yang baru nyembeli nah dia bisa eh, membagikan link ini kepada eh, temannya, saudaranya gitu oh ini ada nih eh, tentang penyembelihan gitu ini juga nggak semuanya tukang sembelih mungkin dia nanti merekomendasikan channel ini kepada orang lain atau saudaranya yang baru mau nyembelih, atau e, menyembelih gimana sih yang bagus pisaunya gitu kan? Nah balik lagi ke sini. Pasador ini, ini sebenarnya banyak juga yang pakai. ya ternyata. E, ini kualitasnya nggak kalah loh, gitu ya nggak kalah. Tajamnya gimana bang? Sadis, tajamnya sadis. Tapi pengasahannya harus tepat ya, semuanya juga harus tepat. Ini sudah saya asah ya, sudah saya asah. Kemarin saya pakai turunin sekali ya, saya turunin sekali karena gagangnya ini ininya terlalu lebar, jadi saya kurang nyaman tuh ya. Saya kurang nyaman karena gimana ya, ini jari saya nih nggak kurang gimana gitu ya, kurang nyampe gitu. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh kayak mau lepas gitu. Jadi di tangan saya yang kecil, yang imut-imut. Jadi ini seolah-olah Kayak mau lepas gitu, jadi kurang enak gitu. Kayaknya saya ragu-ragu gitu, maksudnya mau ngedorong itu ragu-ragu. Nah, eh, mungkin saya kedepannya akan terus belajar untuk teknik dorik ya, dorong dan tarik ya, harap dimaklumi. Ketika mungkin pemotongan yang kemarin saya kayak baru belajar ya memang. <laughs> karena, karena memang gitu, tapi asahannya insya Allah, insya Allah tajam ya. Jadi tidak apa sih namanya menyiksa hewan dan saya juga udah lama ya motong ya dengan cara tarik gitu kan Nah tahun ini mungkin tahun-tahun berikutnya saya akan menggunakan pisau yang panjang atau golok yang panjang dan saya mau teknik dorong aja jadi saya udah lama ya sekitar berapa tahun ya ada tuh dari tahun berapa ya dari tahun 2007 saya motongnya selalu eh, narik ya selalu narik 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 gitu kan? nah si penjagal ini harus juga bisa dua teknik menguasai teknik e, tarik ya tarik atau teknik Dorik dorong tarik kalau enggak se, sesuai dengan selera kita misalkan palanya Wah nih leher ini diharuskan untuk dorong ya harus dorong gitu nah ini leher enak nih buat tarik ya tarik gitu jadi di segala medan harus bisa makanya saya e, berlatih ya untuk teknik dorik dimana nanti Posisi kepala itu banyak juga yang tidak menguntungkan bagi si penjagal. Jadi kita harus legowo harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kondisi pala bagaimana kita harus bisa model tarik atau dorong mau kayak gimana kita harus bisa. Ya tukang jagal dituntut untuk itu karena keahlian itu butuh konsentrasi ya, butuh benar-benar lihat ya kondisi. Wah, ini nggak bisa motong seperti ini. Motong tarik nggak bisa, berarti harus dorong. Wah ini dorong nggak bisa, harusnya tarik. Nah itu harus cekatan, ya. Totalitas, ya kalau udah nyemplung, ya udah nyemplung, jangan setengah-setengah, harus sampai pala basahin kasarnya gitu ya. Nah ini, uh, gimana ya? Ini ya pastilah ya, kalau misalkan seller-seller, kalau saya bilang ini paling jago, seller-seller ngamuk ya. Seller-seller brand-brand yang tinggi itu yang itu wah wow, noh wong nggak bisa bang itu harganya aja antara bumi dengan langit contohnya dengan Victor aja ya ini dengan Victor antara bumi dengan langit harganya ya <laughs> jadi ya gimana harus gimana ya e, bisa ini sih apa sih memilih memilih ya istilahnya ini juga boleh ini ukuran 30 cm ini tebelnya kurang lebih 3 mili ya standar 3 mili ya kayaknya sih 3 mili atau 2 mili 2,5 mili lebih gitu ini enggak saya itu nah uh, waktu itu di video-video yang lama tuh saya bilang memang harganya sama yang lain itu uh, bumi dengan langit ya tapi ya ini low-end ya ini kelas low-end tapi untuk uh, mungkin pengasahannya mungkin dibutuhkan effort yang lebih gitu ya maksudnya ya dibutuhkan effort yang lebih untuk mendapatkan ketajaman yang maksimal ya jadi uh, ini juga saya asahnya juga ya karena mungkin saya udah sering ya mencoba-mencoba untuk ngasah jadinya ya mungkin kesulitan itu bisa saya atasi ya ini tajamnya luar biasa bisa sangat bisa untuk bersaing dengan merek-merek itu ya ini sudah saya apa sih namanya sudah saya ganti gagangnya ternyata memang di tangan saya memang kurang cocok nah uh, disclaimer disclaimer dulu karena Barang-barang yang di saya ini adalah hasil beli sendiri, bukan di endorse pihak manapun. Jadi saya bebas untuk mengutarakan kekurangan dan kelebihannya. Jadi saya tidak dipaksa untuk eh, apa sih namanya, membagus-bagusin satu produk tidak, ya. Ini kalau misalkan ini terlalu bagus juga, seller-seller yang lain akan ngoceh, ya. Biasanya nanti akan ngoceh di medsos, ya gini. Wow, si channel ini. Wow, pisau begitu dibilang bagus, dia nggak ngerti gitu. Oh itu sempat jadi rame waktu itu ya. <laughs> sempat waktu itu jadi rame yang saya bilang ada suatu produk dari Turki juga yang saya bilang kurang bagus gitu kan. Ya sebenarnya kurang bagus menurut saya gitu kan. Ya dengan dengan apa sih penilaian saya sendiri. Tapi nggak semuanya pisau Turki itu jelek semua. Itu ada satu yang menurut saya kurang dan itu jadi rame. Jadi rame itu di ya di medsos gitu kan bahwa ini begini begini segala macam. Nah, jadi saya juga menghormati ya seller-seller gitu. Bukan saya nggak mau itu nggak mau bukan ngejatohin ya. E, kalau ngejatohin itu gimana ya? Ya e, kayak misalkan motor Yamaha dengan e, Honda ya, yeah, ya yeah, istilahnya itu juga dia bersaing saling apa sih? mengadu fitur-fitur gitu ya mungkin ada yang menjatuhkan juga iklannya ya gitu kan ya ya itu ya ini ya, teknik jualan lah itu ya kalau saya enggak ya jadi ini sangat bisa bersaing tapi butuh effort untuk eh, apa sih namanya mencapai ketajaman yang kita inginkan ya jadi sekali lagi semua ada, adalah pengasahannya jadi model pengasahannya anda kayak itu nanti menentukan ketajamannya seperti apa kekuatan ketajamannya seperti apa anda yang tahu jadi bukan orang lain yang tahu senjata Anda sendiri Anda tahu ini membutuhkan uh, effort yang apa sih namanya yang lebih ya tenaga yang lebih ya uh, menyembeli atau cuma dicolek doang dia udah terbuka gitu kan tinggal diturusin doang. Nah contohnya mungkin video-video saya yang kemarin yang yang Atakwa ya saya tidak butuh banget apa tenaga jadi kayak orang tuh nyantai gitu tapi menurut orang ya menurut orang yang mungkin yang belum belajar itu seperti menyembeli dua kali, ya kan? Ya, saya maklumin karena e, mungkin dia belum pernah belajar sama sekali, belum pernah mengetahui, cuman yang dari apa sih namanya, yang dari umum dulu ya, yang dari umum dulu. Ketika dia begini, misalkan dua kali atau tiga kali, itu dibilangnya menyembeli dua kali, dan dibilangnya nggak sah. Ya, kita memaklumi lah, ya gitu ya. Jadi ini e, apa sih, sangat bisa bersaing ya, semua hasil. Apa sih uh, pisau-pisau yang direview ini ya boleh juga uh, dibeli gitu ya Nah ini hasil-hasil review ya boleh dibeli lah uh, Ya siapa yang mau <tuh>. boleh dibeli gitu kan Termasuk juga koleksian saya yang sampai saat ini sudah habis <tuh> Tinggal satu ya <tuh> Aduh jadi setiap tahun itu koleksian saya nggak ada Nah semua hasil yang sudah saya review boleh dibeli ya Jadi gitu ya Ya, mungkin uh, ada yang sudah lama juga ngikutin saya, sudah ada uh, nomor WA saya, ya silahkan aja siapa yang mau gitu kan, nanti pisau-pisau yang lain juga begitu, hasil reviewan saya boleh dibeli gitu ya, jadi jangankan uh, reviewan biasa ini ya, yang koleksian saya aja itu banyak juga yang keluar. Collect doll. Gitu ya. Jadi bukan saya jualan ya. Maksudnya bukan saya jualan banyak gitu ya. Boleh dibeli. Boleh dibeli. gitu Ya. Mungkin itu saja. Ini sangat bisa bersaing. Cuman ini kelebaran. Ya. Ini kelebaran. Ya. Ini kelebaran. Ya. Ini kelebaran jadi kurang cocok dengan tangan saya. E, bang. Itu nanti e, bisa dipakai nyembeli nggak? Wah sangat bisa. Ini sangat bisa ya. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Apakah ini the best diantara the best yang lain? Oh. Belum tentu. Ya. Jadi. Uh, ini bagus, ketajamannya bagus, ya. tajaman juga sadis. Ini sadis, bisa bersaing. Jadi ingat, ya, bisa bersaing dengan produk-produk yang lain, tapi bukan yang paling unggul. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.